Ya, ini ada persoalan lagi. Ada dua buah kawat, satu kawat dua ya, masing-masing panjangnya 50 cm. Nah, kalau tadi soalnya L-nya belum ada, sekarang ada. Jadi L kawat satu sama dengan kawat dua. L gitu ya, sama dengan 50 cm. Ini jadikan ke meter, 5 kali 50 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian kawat ini panjangnya ya, kalau udah masing-masing ada I1 4 ampere. I2-nya 5 ampere gitu kan. Kemudian dipisahkan oleh jarak A12 sama dengan 10 cm sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Terus kita cek ininya ya, karena ini ke atas kan, ke atas nih. Berarti ini silang bulat. Ini juga ke atas kan? Jadi ini silang bulat. Maka karena silang bulat tarik menarik ya. Silang tarik menarik berarti ini F F1 2 dan yang bulatnya F F2 1. Jadi tarik menarik ya. Jadi kedua kawat ini nanti gaya Lorentz-nya ini tarik menarik. Tuh, kesimpulannya itu. Sekarang kita tentukan besar gaya Lorentz-nya, F12 sama dengan F21 sama dengan mu 0 dikali I1 I2 per 2 V A12 dikali L. Nah, ini rumusnya. Oke, nah sekarang kita tentukan nilai F12 sama dengan mu 0 4 V kali 10 pangkat minus 7. Mu 0 itu ini, mu 0 kan? Mu 0-nya 4 V kali 10 pangkat minus 7 dikali I. I1 4, I2 5 dibagi 2 V kali A12 nih, 10 kali 10 pangkat minus 2 dikali L. L-nya 50 kali 10 pangkat minus 2. L yang ini tadi ya, ini L-nya. Sehingga diperoleh, kita coret ini 4 V, coret ya, dengan 2 V hasilnya 2. Terus ini coret 5 dengan 10 2 ya, berarti 2 dengan 4 ini 2 dengan 4 2. Terus 10 minus 2 ini coret kan, coret nih, jadi berapa? Minus 5 2 kali 2, 4 kali 50 berapa? 200. 2 kali 2, 4 kali 50, 200 dikali 10 pangkat minus 5. Ini sisanya kan 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 2 berapa? 10 pangkat 7. Ya, 10 pangkat minus 7. Jadi ini kali 10 pangkat minus 7. 200 ini kan 2 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 7. Jadi berapa nilainya? 2 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Ini F12 ya. Jadi F12 sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 ditambah minus 7 berapa? Minus 5 newton. Jadi kalau ada 10 pangkat A dikali 10 pangkat B, ini sama aja dengan 10 dikali A ditambah B. Kalau misalnya nilai A-nya adalah 10 pangkat berapa tadi? 2 dikali 10 pangkat minus 7, ini sama aja dengan 10 di pangkat A, A-nya 2 ditambah minus 7. Gitu? Sama aja dengan 10 pangkat 2 minus 7. 10 pangkat minus 5 ini. Inilah dapatnya minus 5 ini ya, dari sini.
Nih. Oke. Okay.